Doa malam. Ya Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur atas karunia rezeki setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, selamat malam. Sebentar lagi waktu akan membawaku pada pergantian hari. Ya Bapa, aku bersyukur atas karunia rezeki yang kau limpahkan setiap hari padaku. Ya Bapa, aku merasakan kebaikanmu sungguh tiada terperi. Ku ingin memuji kebaikanmu. Aku sungguh merasakan kebaikan dan kasihmu yang mengalir tiada henti dalam peziarahan hidupku. Ya Bapa, aku berterima kasih atas kesempatan yang engkau anugerahkan kepadaku, sehingga aku bisa menorehkan syukur dan pujian kepadamu. Semoga engkau tak jemu-jemu mengalirkan rezeki yang menjadi kebutuhan hidup kami. Ya Bapa, ku sadari banyak dosa yang telah kuperbuat di sepanjang waktu. Kiranya engkau berkenan menuangkan rahmat ampunan kepadaku, agar aku pantas menghadap hadiratmu melalui doa-doa yang kupanjatkan. Ya Bapa yang Maha Pengampun, pada malam hari ini, sudilah engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu padaku. Engkau selalu mengaruniakan rezeki padaku setiap hari. Ya Bapa, berkenanlah engkau membukakan tingkap-tingkap rezeki bagiku. Kiranya dengan rezeki yang baik, hidupku bisa bertudung kebaikan bagi sesama. Ya Bapa, semoga engkau berkenan mempercayakan tambahan rezeki padaku. Kiranya rezeki itu bisa juga kubagikan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Semoga melalui rezeki ini, aku senantiasa memuji, memuliakan, dan meluhurkan nama-Mu. Ya Bapa di dalam surga, syukur atas rezeki dan pekerjaan yang kumiliki selama ini. Aku bersyukur karena berkat bekerja, seisi keluargaku bisa melanjutkan hidup. Aku juga dapat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ya Bapa, malam kian larut. Ku ingin melebur penat di tubuhku dalam istirahat yang optimal. Kiranya roh ketenangan dan kedamaian menyelimuti aku di sepanjang waktu tidurku. Dan semoga aku terjaga pada waktunya dengan semangat bernyala untuk terus mendulang rezeki demi esok yang lebih cerah. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini,
sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.